Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita, pengen membagikan kreasi cemilan enak, super gampang, dan pastinya bakal jadi rebutan anak. Pengen tahu kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langsung aja siapkan pisang, lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari Stein Cookware. Lanjut, siapkan kulit pastry ya. Ini saya beli jadi di toko bahan kue atau di supermarket. Ada ya, baluri dengan tepung. Lalu kita gilas biar agak tipis gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita kerat-kerat bagian pinggirnya seperti ini. Lanjut, saya pakai susu kental manis yang coklat, balurkan di tengah seperti ini ya. Secukupnya aja. Setelah itu, tata potongan pisang di bagian tengahnya. Selanjutnya taburi dengan keju parut, saya pakai keju cheddar. Lalu tambahkan DCC yang udah diparut ya, atau coklat batang. Boleh diganti meses atau choco chip ya teman-teman. Setelah itu, tangkupkan bagian tengah seperti ini, lalu kita akan kelabang seperti ini ya. Gampang banget, nggak pakai ribet pokoknya. Lakukan sampai seluruh bagian tertutup ya. Jadi ditutup sisi kanan dan kirinya seperti ini. Oke, udah jadi. Sekarang kita bisa pindahkan ke dalam loyang yang udah dialasi dengan baking paper ya. Lanjut, kita olesi dengan kuning telur yang udah dicampur dengan madu ya. Boleh kuning telur aja sih. Oles sampai merata. Setelah itu taburkan keju parut ya, keju cheddar. Dan choco chip. Langsung aja kita panggang menggunakan oven Mito Fantasi. Untuk suhunya saya pakai 180 derajat Celcius, api atas bawah ya. Selama kurang lebih 30 menit atau bisa menyesuaikan oven masing-masing ya teman-teman. Ini saya bikinnya 2. Dan hasilnya sama cantiknya teman-teman, sangat-sangat menggugah selera. Setelah matang kita boleh keluarkan dari ovennya.
Ini asli aromanya tuh harum banget dan menggugah selera. Sangat mudah banget kan membuat banana straddle ala Mau Punya Cerita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Ini benar-benar mantep. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.